Fotografer Agra Suseno turut merayakan ulang tahun ke-6 pernikahan Maya Estianti dan Irwan Musri yang jatuh pada Selasa 28 Oktober kemarin. Maya Estianti memang menyewa jasa Agra Suseno untuk mengabadikan momen indah nan sakral yang digelar di Masjid Chami, Tokyo, Jepang pada 2018 lalu. Untuk merayakannya, Agra Suseno mengunggah sejumlah potret momen pernikahan Maya Estianti dan Irwan Musri yang belum pernah terekspos ke publik. Dalam postingan Agra Suseno, publik dapat melihat secara lebih jelas cincin nikah yang diberikan Irwan Musri kepada Ibu Al Dul itu. Terdapat pula foto mahkota bertahta berlian yang dipakai Maya Estianti. Ada pula dokumentasi yang menunjukkan kebahagiaan keluarga serta rekan terdekat kedua mempelai. Agra Suseno juga mengungkap fakta menarik dari pengalamannya menjadi fotografer pernikahan pasangan miliarder tersebut. Kita masih noklung nggak tahu acara apa yang akan difoto sampai akan berangkat ke Jepang dan berada di Tokyo kurang dari 48 jam. Tulisnya geli. Dikutip pada Sabtu 2 November 2024. Selain hal itu, fakta lain yang belum diketahui publik adalah saksi nikah dalam pernikahan Maya Estianti dan Irwan Musri, yakni Rosano Barak. Potret ayah Reino Barak itu terlihat pada slide ke-7. Ia duduk di samping Irwan Musri mengenakan jas biru gelap yang dipadukan dengan jas putih dan vest bunga-bunga. Rupanya, keberadaan ayah mertua Syahrini itu mengejutkan warganet. Wow, saksinya bapak mertuanya Syahrini, ujar seorang warganet. Kok kayak ada mertuanya Syahrini ya? Tanya warganet lain. Oh, ayahnya Reino Barak yang jadi saksinya ya? Imbuh warganet lainnya.